Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita buat cemilannya. Ini ada tepung terigu protein sedang, garam, aduk hingga tercampur rata. Masukkan margarin yang sudah dimasukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu. Aduk dan tuang sedikit-sedikit yogurt, susu cair, aduk hingga rata. Masukkan ke dalam plastik, istirahatkan minimal 30 menit di dalam kulkas ya. Sambil menunggu, kita siapkan lagi untuk isiannya. Ada bawang putih, bawang merah, garam, merica bubuk, aduk hingga rata. Ini ada ikan, boleh ayam, boleh daging, sesuai selera. Nah, ini untuk isian yang lain, Uni tambahkan, yaitu pisang, pisang kepok, lalu coklat batang. Nah, ini sudah 30 menit, jadi lebih kokoh, lebih padat ya hasilnya. Taburi dengan tepung. Lalu giling atau gilas hingga tipis. Dan cetak. Masukkan isiannya, jadi ikan atau daging atau ayamnya mentah ya, tidak perlu dimasak terlebih dahulu. Lalu rapikan. Nah, lebih kurang seperti ini. Lanjut isiannya, ada pisang, coklat batang, dan tutup lagi. Kalau yang mau original, jadi isiannya tuh daging sapi giling pakai bawang bombay. Karena dagingnya lagi kosong, punya stok ikan, jadi saya isi dengan ikan ya. Ini resepnya dari langsung dari teman yang ada di Lithuania. Oven selama 35 menit atau hingga kuning seperti ini ya. Nah, ini masih panas. Nah, dagingnya atau ikannya matang ya. Nih. Nah, seperti ini. Nah, kita intip yang coklat pisangnya. Nah, seperti ini. Wow, lumer. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.